perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia sebab wabak COVID-19 ini menjadikan banyak perusahaan dan perniagaan berasa amat susah untuk membawa usaha-usaha mereka. Oleh itu, berterima kasih kepada Exabyte dan juga MDEC. Seterusnya, speaker yang terakhir untuk hari ini adalah Zakwan Sharif, Head of Membership Buildlist. Dari offline ke online, kenapa anda memerlukan pembayaran secara online? Hai Zakwan. Hai Zakwan, boleh dengar saya tak? Hai, boleh dengar? Ya, boleh dengar. Boleh dengar saya tak? Boleh. Yeah, very clear. Okay, thank you so much for joining us, Zakwan. Thank you so much for the support. Yep. You may begin anytime when you're ready. Dah boleh bermula. Oh. Okay. First of all, assalamualaikum dan selamat pagi. Yang masih pagi. Selamat pagi semua. A lot of participants, 125 people. I'm amazed. Ini pertama kali saya buat saya bercakap dalam conference live. Jadi maafkan saya kalau ada a bit tak berapa seamless sangat kalau saya nak kena tukar-tukar Windows ke apa. But yeah, I think I just jump straight to my presentation deck. Saya akan share screen sekarang. Okay, before I start, I just nak bagi tahu, saya datang hari ini, saya bawa tiga hadiah untuk dua soalan yang saya rasa bagus, dan satu lagi kalau saya akan ada tanya soalan, siapa yang boleh jawab soalan tu saya akan dapat hadiah yang sama. Jadi hadiah yang kami tawarkan ni saya akan share pada penghujung pembentangan. Jadi saya mulakan dengan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Zakwan. Anda boleh panggil saya Zakwan. Saya currently berada di Buildlist. Jadi tugas utama saya di Buildlist adalah untuk mengendalikan ataupun mengetuai bahagian revenue untuk Buildlist. Jadi revenue ini consists of sales, marketing, partnership dan lain-lain lah. Jadi sebelum saya berada di Buildlist, saya juga pernah terlibat dengan beberapa online platform dan juga projek-projek online yang lain seperti VCash, iJual, Omni dan juga Bantu.my. Now, pengenalan mengenai Buildlist. Buildlist, kita bukannya gateway. Ramai orang ingat kita ini gateway, bukan. Kenapa bukan? Jadi saya akan share pada slide yang seterusnya. Buildlist ini adalah satu payment platform dan misi kita adalah untuk membantu para peniaga untuk get paid fastest at the lowest cost possible. Dan kita punya today kita punya daily collection untuk merchant untuk lebih kurang 2000 daily active merchant adalah sekitar 5 ke 6 juta ringgit sehari. Dan kami di investors kami adalah MFCap, VC untuk MOF serta 500 startup VC daripada Amerika Syarikat. Okey, untuk menjawab memberikan lebih clarity di mana Buildlist di dalam ekosistem pembayaran online di Malaysia ini. Ini carta yang saya rasa paling sesuailah untuk menunjukkan di mana Buildlist dalam industri ini. Jadi dalam online payment ada beberapa layer yang menjadikan satu ekosistem pembayaran online di Malaysia. Jadi layer pertama always bermula dengan network ataupun sistem tempatan, local payment network ataupun local payment system. Jadi local payment system ini adalah sistem-sistem perbankan ataupun pembayaran seperti wallet, dan juga di mana local network pula terdiri daripada produk-produk di bawah PayNet iaitu FPX, Jompay, Rentas, Direct Debit, etc.
Dan dekat global, dekat layer tu pula, kita ada global payment network, iaitu rangkaian pembayaran yang merangkumi satu dunia. Ini adalah spesifik rangkaian pembayaran untuk kad, yang di mana pembekal-pembekal rangkaian ini yang kita tahu adalah Visa, Mastercard, Amex, UnionPay dan lain-lain. Dan jadi kebiasaannya, kalau anda seorang peniaga, anda nak ada FPX dan juga Visa Master contohnya, anda susah nak pergi ke layer 1 dan layer 2 directly untuk mendapatkan servis ni. Solely sebab layer 1 dan layer 2 ni dia orang tak provide implementation, dia orang tak provide integration service. Dia orang bukannya penyedia, dia orang bukannya pemberi perkhidmatan, dia orang penyedia sistem. Jadi sebab tu layer 3 dan juga layer 4 exist. Layer 3 adalah payment gateway ataupun nama teknikalnya third party acquirer. Jadi payment gateways ni adalah entiti yang berdaftar dengan bank negara dan dibenarkan untuk collect pembayaran untuk aggregate ataupun jadi orang tengah untuk pembayaran bagi layer 2 dan juga layer 1. Jadi untuk Bilpis pula, kami dikenali sebagai Payment Service Agent ataupun PSA. Jadi kami berdaftar dengan bank-bank untuk menjadi agen pembayaran kepada mereka. Jadi tugas utama kami adalah menghubungkan merchant direct ke layer 1, layer 2 dan juga layer 3. Dan juga sedikit sebanyak mengenai performance Bilpis, tahun lepas kita proses dalam RM1 bilion ringgit untuk semua merchant-merchant kita. Dan kita punya client merchants, merchants ni bermakna perniagaan yang menggunakan Bilpis untuk pembayaran mereka. Jadi sebagai contoh Boost, kalau anda reload e-wallet Boost itu FPX integration melalui FPX, itu adalah Bilpis di belakang. Sama juga dengan kesemua merchant-merchant yang ada di sini. Okey, sebelum saya pergi lagi lanjut dalam apa yang kami beritahukan, saya ada satu soalan. Dan soalan ni kalau anda boleh jawab melalui chat, dia siapa yang paling laju dan paling betul, saya akan bagi hadiah yang dijanjikan lah. Soalan dia, kenapa payment platform ataupun payment gateway ni wujud sebenarnya? Sedangkan sebagai peniaga, kita semua boleh boleh je minta orang untuk bank indirect dekat kita. Tapi kenapa perlukan payment gateway ataupun payment platform? Okay, saya tinggalkan soalan tu. Siapa yang boleh jawab di bahagian chat? Saya harap MC boleh tolong. Oi, lajunya. Semua orang jawab laju. Okey, banyak jawapan yang hampir tepat. Saya masih belum jumpa lagi jawapan yang betul-betul tepat. Nanti kalau saya dapat, saya akan tengok towards the end. During Q&A saya akan review balik jawapan anda semua. Okey. Jadi Bilpis ada 4 jenis services. Nombor 1 adalah API dan plugins, di mana kita boleh membenarkan para peniaga yang ada website sendiri ataupun menggunakan platform-platform seperti EasyStore, Shopify dan lain-lain, boleh connect dekat Bilpis dengan mudah. Dan kita juga ada service payment form. Payment form ini adalah fungsi di mana peniaga yang tak ada website boleh generate payment link untuk customer bayar daripada link tersebut. Dan juga kita ada billing di mana anda boleh generate invoice secara melalui email ataupun SMS supaya pelanggan boleh bayar melalui invoice tersebut. Dan last sekali, payout ini adalah untuk sistem di mana kita boleh tolong disburse duit. Kalau katakan anda ada 1,000-2,000 agents, katakan anda pening nak bank transfer duit kepada mereka, kami boleh handlekan disbursement tu untuk anda. Tapi untuk specifically untuk hari ini, saya nak fokus lebih kepada dua feature ni sahaja, sebab satu, saya faham, saya difahamkan ramai yang join conference ni adalah ada yang
baru pertama kali nak masuk ke online business. Dan juga saya rasa kalau anda ada team teknologi sendiri, anda anda sudah tentu technical team anda boleh advise payment platform ataupun payment gateway mana yang terbaik untuk anda. Tapi kalau anda tuan-tuan dan puan-puan yang tak ada team technical, yang tak ada technical capacity ataupun contohnya jual menjual barangan secara daripada secara kecil-kecilan daripada rumah sebagai contoh, jadi dua feature ni yang saya rasa sangat sesuai untuk tuan-tuan dan puan tengok supaya boleh tolong tuan-tuan dan puan-puan untuk berniaga secara online. Now, saya tukar screen share dekat yang saya rasakan sangat menarik. Ini data ini saya ambil daripada Fintech News punya data, di mana data ni mereka dapatkan daripada Bank Negara. Jadi kalau kita semua rujuk kepada carta ni, kita akan nampak pada tahun 2018 mobile banking dan internet banking volume sebenarnya dua perkara ni lebih kurang sama je. Mix up the most payment dua kategori pembayaran ni adalah paling tinggi dari segi jumlah pembayaran, dan juga internet banking merupakan yang paling tinggi dari segi nilai pembayaran. Jadi apa yang saya cuba sampaikan kat sini adalah ramai orang sangka kalau nak berniaga online ni kena ada credit card, kena ada debit card, mahal-mahal lah. Jadi itu antara sebab kenapa dia menyebabkan kekeliruan untuk orang yang pertama kali nak berniaga online ni. Tapi sebenarnya kalau dilihatkan kembali, data ni menunjukkan pilihan nombor satu kaedah pembayaran secara online dekat Malaysia ni di kalangan pengguna masih kekal FPX ataupun internet dan mobile banking. Ini kerana sebab satu, tak semua rakyat di Malaysia ada kad. Credit card jangan cakaplah, debit card kalau ada pun tak ramai yang betul-betul utilize untuk pembayaran secara online. Jadi FPX ini dia cut across different social income class, dia cut across borders. Orang yang ada dekat yang orang yang urban pun guna, orang yang mungkin di rural pun guna FPX. Jadi itu adalah sebab kenapa saya rasa untuk peniaga-peniaga yang baru nak memulakan perniagaan secara online, fokus kepada pembayaran melalui online banking dahulu. Jangan peningkan kepala untuk pergi ke kaedah-kaedah pembayaran yang lain lagi. Kalau anda mahu tak apa, terpulang, itu decision anda. Tapi kalau takut, baik fokus dekat FPX dahulu. Okay? Jadi sebab itu, atas dasar itulah Bilpis memang kita punya core product adalah untuk tolong peniaga mengerti pembayaran secara FPX. Dan kami bekerjasama dengan beberapa partner lain untuk kaedah pembayaran lain seperti wallet dan juga credit card. Okay, saya balik semula ke presentation saya. Jadi dua ciri yang Bilpis ada untuk membolehkan tuan-tuan dan puan-puan dapatkan pembayaran melalui menggunakan mendapatkan pembayaran secara online menggunakan FPX online banking. Dua feature ni paling sesuai. Payment form, nombor satu. Apa itu payment form? Payment form ini adalah satu fungsi di mana merchant-merchant kita ataupun peniaga boleh generate custom link bilpis.com/apa-apa sahaja yang anda mahukan, dan boleh share link ini ke melalui WhatsApp, Instagram dan Telegram untuk customer membuat pembayaran secara langsung kepada anda. Okay, jadi saya tunjukkan contoh macam mana payment form ini berfungsi. Kita ada, ini ada dua contoh, dua jenis payment form yang anda boleh generate melalui Bilpis. Nombor satu, kalau anda semua tengok dekat bahagian URL ini, anda boleh nampak saya tetapkan dia sebagai bilpis.com/flowers. Jadi ini adalah form yang saya telah set. Saya letak gambar di sebelah kiri, gambar apa saya nak, apakah barang yang saya nak jual, short description mengenai apa saya nak, apa yang orang akan beli, dan saya letakkan harga siap-siap dan mereka just masukkan details. Jadi kalau saya masukkan details ke sini,
dan saya tekan pembayaran, customer anda akan terus sampai ke bahagian pemilihan untuk membuat pembayaran melalui online banking. Dan kalau anda mengaktifkan kad, pilihan kad dan juga wallet, dia akan appear di bawah inilah. Tapi spesifik untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau online banking, dia akan nampak macam ni. Jadi lepas jadi customer tuan-tuan dan puan-puan boleh just bayar melalui sini, dan tuan-tuan akan dapat report status melalui email dan juga melalui dashboard mengatakan pembayaran itu telah dibuat. Okay, itu contoh pertama. Contoh kedua, payment form, kalau anda perasan ada perbezaan dekat sini adalah di mana amount ini terbuka. Jadi anda juga boleh tetapkan payment form ini sama ada harga yang nak dibayar itu fix ataupun harga yang nak dibayar itu ditetapkan oleh pelanggan. Jadi kalau anda mempunyai organisasi yang nak mengutip kutipan derma contohnya, ini form yang jenis ini lagi sesuai, di mana anda boleh masukkan sendiri amount yang customer boleh masukkan sendiri amount yang mereka nak dan masukkan nama mereka dan kemudian buat pembayaran sama seperti flow yang tadi. By the way, ini adalah form sebenar ya, alamat ni. Ini adalah imaret. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada ke lapangan, boleh menderma kepada mereka lah untuk tabung COVID. Okay, maaf iklan sekejap. Okay, saya kembali ke presentation slide saya semula. Okay, untuk pengetahuan semua, feature-feature kami ini percuma. Kita tak charge untuk feature tambahan. Yang kami charge hanyalah untuk pengaktifan payment method tambahan, dan juga kita ada charge untuk keahlian. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan merupakan pengguna merchant bilpis yang berdaftar secara percuma, boleh gunakan payment form ini secara percuma. Okay, jadi nombor dua saya nak tunjuk adalah billing. Billing ini feature di mana anda boleh generate satu invoice ataupun beberapa invoice dalam masa yang serentak dan kemudian hantar ke pelanggan melalui SMS ataupun email. Jadi sebenarnya feature ini lebih popular di kalangan pengusaha sekolah-sekolah dan juga JMB apartment. Sebab asalnya dia orang boleh gunakan ini untuk senang hantar saja SMS reminder, sebab kalau hantar reminder je orang tak bayar. Tapi kalau ada reminder dan juga link untuk bayar, baru orang bayar. So sebab tu JMB dan juga tadika-tadika mereka suka gunakan feature ni. Jadi untuk tunjukkan sedikit demo macam mana feature ni berfungsi. Saya tunjukkan contoh bagaimana feature ni berfungsi. Siapa nak volunteer bagi email? Saya boleh hantar mock invoice. Tapi tak apa, saya just. Aku ada banyak email tu. Oh, sorry, saya tak nampak. Dekat mana yang saya nak tengok, dalam chat ni ke? Chat, ya. Yeah. Dalam chat ya. Dah banyak dah. Dia dah ke bawah. saya tak nampak. Apa? Okay, tak apa. Yang ini saya boleh. Ini hanyalah testing environment, jadi boleh ignore ni saja dulu.
Okay, maaf tadi sebab ini testing environment, jadi programmer kami kadang-kadang dia test untuk terus launch dekat sini. Jadi billing ni saya tunjukkan contoh. Contohnya dekat sini ya. Saya create collection. Collection ni bermaksud bucket, maknanya macam baldi untuk pembayaran lah. Jadi katakanlah saya letak sini collection untuk pembayaran bagi saya ada dua kedai, jadi saya letak untuk kedai satu katakanlah. Okay. Jadi bila saya buat dekat sini kedai satu, saya tekan. Okay. Jadi saya cuma perlukan tambahkan bil. Saya perlukan tambah. Jadi saya ada option untuk hantar multiple bil dalam masa yang sama ataupun send a single bill. Jadi kalau send multiple bill ni, katakan tuan-tuan dan puan-puan buka pre-order dahulu, katakan collect dulu ramai-ramai kan, ramai orang pre-order semua, dia orang dah bagi nama, dah bagi ni, tapi by the time nak confirmkan pembayaran sebelum puan-puan hantar barang-barang ataupun barangan ataupun makanan yang tuan-tuan dan puan-puan nak hantar kat dia orang, boleh masukkan semua data tu dalam Excel template yang kita sediakan dan upload. Kemudian tekan submit untuk hantar terus invoice tu dekat semua pelanggan-pelanggan. Jadi boleh letakkan amount yang berbeza lah, pelanggan A harga RM5, pelanggan B RM20, pelanggan C RM30 apa semua. Jadi boleh upload saja dan sistem kita akan hantarkan ke email ataupun SMS. Jadi untuk saya, untuk contoh pula saya akan tunjukkan untuk hantar ke satu single B dulu lah. Jadi saya masukkan description contohnya. Mak, tadi siapa? Ada tak orang yang okay, katakan saya letak contoh tak ada, jadi saya letakkan email saya sajalah dulu. Okay. So kalau nak hantar melalui SMS, baru masukkan SMS pelanggan tersebut. Tapi SMS kita ada additional charge. Jadi saya nasihatkan email saja dulu untuk contoh pun sama. So katakanlah saya nak charge diri saya RM10. Okay. Jadi bila saya tekan, akan terus, bila saya dah hantar dekat pelanggan, saya terus nampak okey, pembayaran masih belum dibuat. Jadi saya pergi dekat, saya buka email. Saya sebagai pelanggan, saya dapat invoice ni dalam email saya. Jadi bila saya dapat, saya tekan untuk bayar. Okey, katakan dalam contoh ni saya pilih saya buat pembayaran. Jadi saya dah, lepas saya sebagai pelanggan, saya dah bayar, saya terus tengok okey dah bayar, saya ada receipt. Tapi dalam masa yang sama dekat dashboard ni akan tunjuk sudah dibayar. Okey, jadi tak perlulah nak minta lagi, tak perlu nak minta lagi bukti pembayaran, receipt apa semua. Jadi ini dua feature yang saya rasa sangat sesuai untuk tuan-tuan perempuan yang tak mempunyai website. Yang tak mempunyai website ataupun masih nak fokus untuk jual melalui social media. Jadi dua feature ni saya rasa sangat sangat sesuai lah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dari segi servis-servis lain yang kita ada sediakan, nombor satu adalah plugin. Jadi sesiapa yang kat sini ada website WooCommerce contohnya ataupun menggunakan platform seperti Shopify dan EasyStore dan juga Yeza yang terbaru ni, Yeza. Jadi kami ada sediakan plugin, lebih daripada 50 plugin untuk plug and pay. Jadi tak perlukan, kalau itu untuk tuan-tuan perempuan yang ada keinginan untuk menjalankan perniagaan melalui platform lah. Kalau melalui social media saja boleh gunakan feature kita yang dua tadi tu. Dan juga kita ada split payment. Split payment ini adalah di mana pembayaran FPX between dua
dua ataupun tiga, kita boleh pisahkan pembayaran FPX itu untuk diterima oleh dua ataupun tiga merchant-merchant yang berdaftar dengan BPIS. Jadi contohnya kalau anda ada partner syarikat yang ada perniagaan lain yang partner ataupun ada profit sharing punya agreement, anda boleh gunakan split payment feature kita untuk pecahkan duit yang dibayar oleh customer. Jadi katakanlah agreement anda dengan company yang satu lagi tu adalah split 90-10. 90% anda dapat, 10% dia dapat. Jadi katakan kalau pelanggan tu bayar RM10, Billpeace akan hantar RM9 dekat anda dan RM1 dekat akaun yang satu lagi tu. Okay. Jadi cara Billpeace punya pricing, kita ada tiga jenis pricing. Nombor satu adalah basic. Basic ini boleh bermula secara free, pendaftaran semua secara online. Untuk mengaktifkan FPX tak perlu upload apa-apa dokumen yang banyak-banyak. Kita punya proses approval hanyalah 3 hari. Asalkan bank butiran bank account syarikat ataupun perniagaan itu betul. Jadi sistem kita akan verifikan dalam masa 3 hari. Jadi kalau anda mendaftar secara percuma, FPX fee anda, yang kita kenakan adalah RM1.50 untuk setiap transaksi. Jadi kalau katakan barang itu adalah harga dia RM50, masih lagi RM1.50. Kalau harga barang tu RM100 pun masih lagi RM1.50. Dan kita akan, settlement ini bermaksud bila kita collect duit itu on behalf of tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ambil sedikit masa untuk proseskan transaksi itu dan hantarkan duit itu kembali ke akaun bank syarikat ataupun perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk Billpeace, kita akan hantar pada setiap hari bekerja yang seterusnya kecuali hari Jumaat. Jadi katakan kalau hari ini customer bayar saya RM10, saya akan nampak report semua tu secara real time, tapi duit itu akan masuk dalam bank account saya pada hari Selasa. So kalau customer bayar pada Selasa akan masuk hari Rabu, kalau bayar pada hari Rabu akan masuk pada hari Khamis, tapi kalau bayar pada hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad akan masuk pada hari Isnin. Itu maksud settlement next business day except Friday. Okay. Dan untuk plan free ni tak ada kaedah pembayaran lain yang dibenarkan untuk diaktifkan selain PayPal. Tapi macam saya katakan tadilah, kalau untuk meniaga di dalam Malaysia, dan lagi-lagi kalau tuan-tuan dan puan-puan belum confident nak ada kaedah pembayaran yang lain, fokus pada FPX saja. Dah memang data terbukti FPX merupakan kaedah pembayaran nombor satu di kalangan pengguna. Okay. Kemudian kalau ada rasa confident sikit, kalau katakan saya suggest kalau jumlah jualan, bilangan jualan secara FPX sebulan dalam 400 dan ke atas, ada 400 pembayaran yang diterima, bukan RM, 400 maknanya ada 400 kali orang bayar anda dalam masa sebulan melalui FPX, baru saya suggest pergi ke arah standard lah. Di mana ada RM150 per month commitment, tapi kita turunkan FPX transaction jadi RM1 per paid transaction. Jadi macam saya kata, RM99 pun kalau customer bayar, kita charge masih RM1. Kalau RM100, RM200 pun kita charge masih RM1. Jadi inilah hadiah yang saya nak bagi untuk satu yang menjawab soalan dan juga dua penanya soalan yang ni. Saya nak bagi satu bulan percuma untuk tiga peniaga bertuah pada hari ini. Okay, untuk standard ini. Boleh cuba dulu secara percuma untuk standard ini kalau mana yang terpilih. Dan kita juga ada package yang enterprise yang lebih sesuai untuk syarikat-syarikat besar. Di mana kita ada dua option, 50 sen per paid transaction ataupun 70 sen. 50 sen ini settlement masih next business day. 70 sen ini settlement real time, direct masuk ke bank account terus, tak perlu tunggu satu hari, dua hari. Okay. Yang ini pricing kita semua ni boleh tengok di website. Kita memang very transparent about our pricing. Zakwan. Dan juga yes. Zakwan nak jawab soalan dulu tak, sebab ada banyak soalan. Oh, okay. Sorry. Saya rasa tak saya pun dah sampai ke penghujung okay. Slide saya sebenarnya. Jadi okay. Saya boleh buka untuk Q&A. Zakwan boleh tengok Q&A tak? Boleh, ada
open 9 ni, 9 Q&A ni. Kalau okay, kamu ni saya boleh baca juga. Saya nak tahu sebab tadi ada okay. What is the advantage? Bilpis. Soalan pertama IPA adalah adakah Bilpis boleh di. Correct. Okay, soalan pertama adalah adakah Bilpis boleh diintegrasikan untuk penjaja kecil? Boleh, macam saya kata, boleh gunakan dua feature yang kami ada, sama ada nak gunakan feature, dua feature yang saya tunjukkan tadi, ataupun itu kalau integrasi kat sini sebenarnya, kalau anda tak ada, kalau tuan tak ada website, belum ada website ataupun sistem untuk menjual online, boleh gunakan dua feature yang saya tunjukkan tadi, billing ataupun payment form. Jadi mungkin kalau untuk di musim PKP ni, mungkin tuan boleh ambil dulu pre-order dan gunakan kita punya billing untuk pre-order yang banyak, ataupun untuk kalau order tak banyak, boleh gunakan kita punya payment form untuk ni lah. Ataupun kalau untuk di food truck contohnya, boleh saja buka je panel handphone ataupun tablet dan buka siap-siap payment form untuk key in saja, untuk pelanggan key in saja berapa bayaran yang diorang perlukan. Itu saya harap menjawab soalan yang kat situ. Soalan kedua, how much is the charges to create payment form? Saya rasa saya dah jawab. Tak ada charge untuk create payment form. Feature-feature kita percuma. Charges kita hanyalah apa yang kita paparkan dekat website. What is the advantage of Bilpis versus IP88? Kenapa should we pilih Bilpis instead of IP88? Alamak, soalan macam ni saya lemah sikit, tapi saya akan jawab secara paling adil. Kalau tak adil, tolong tegur saya. Saya rasa dia lebih kepada keselesaan dan juga requirement perniagaan anda lah, keperluan perniagaan anda lah. Each of us ada kekuatan sendiri, tapi saya rasa tak adil kalau saya cakap kekuatan kami apa berbanding IP, sebab IP tak ada di sini untuk backup diri sendiri. Jadi saya rasa kalau nak katakan, saya cuma boleh bagi perbandingan yang sangat ketara, bukan kelebihan atau kekurangan. Sebab kami PSA, disebabkan kami PSA, jadi kami ada satu lagi business model di mana kita boleh direct integrate perniagaan anda dengan pembekal-pembekal macam bank dan PayNet dan juga bank. Jadi kita tak charge on transaction. Transaction semua tu bank dan juga PayNet yang akan tetap, bank yang akan tetapkan bayar transaksi charge berapa. Kita cuma integrate yang direct. Saya rasa itu saja feature yang mungkin kami ada, incumbents lain tak ada. Tapi saya rasa saya tak boleh nak menjawab soalan apa beza kami dengan IP88 secara spesifik lah. Saya rasa tak adil. Tapi semua player-player yang exist dalam Malaysia ni incumbents, sama ada Bilpis, IP88, Mopay, SenangPay ataupun mana-mana gateway yang lain. Bilpis tak ada masalah untuk tolong integratekan merchant kami. Sebagai contoh, kami ada ramai merchant FPX, Bilpis yang provide, tapi credit card SenangPay yang provide. Cuma kita integratekan untuk merchant kita, kita pasangkan SenangPay dalam Bilpis untuk mereka. Jadi itu mungkin satu kelonggaran yang kami ada berbanding gateway-gateway yang lain lah. Sebab kami tak kisah berkongsi, sebab Bilpis ni kita lagi suka di merchant untuk pilih kita macam menu makanan lah. Boleh pick and choose, nak ada Milo ice, tak nak ada Milo ice, nak tukar fries large contohnya kan. Jadi Bilpis ni lebih bebas macam itulah berbanding dengan payment gateway lain. Lepas tu soalan kenapa dalam pembentangan tadi perlu bezakan antara layer 3 dengan layer 4 secara technical. Sebab saya nak kena berlaku adil, IP88, MolPay dan juga SenangPay dan ada incumbents yang merupakan TPA, third party acquirer, mereka mempunyai status yang tersendiri dan di bawah undang-undang ataupun regulation yang tersendiri, dan Bilpis juga di bawah undang-undang yang lain, iaitu kita tak di
di kita punya apa orang kata regulator kami adalah lebih kepada PayNet dan bank, dan kami bukannya TPA. Jadi saya rasa saya perlu educate apakah perbezaan secara teknikal di antara Billpis layer 4 dan juga layer 3. Dan juga soalan Billpis akan ada apa-apa charge tak kepada setiap pembayaran yang dilakukan? Ada, macam saya kata tadi, untuk FPX kita charge RM1.50, ada yang RM1.50, ada yang RM1, ada yang 50 sen, bergantung kepada keahlian anda. Dan saya akan dan anda boleh lihat semua kita punya charge transaksi tu dekat website. Boleh pergi ke billpis.com. And then kalau website static tak, ada tak button link embedded code untuk sembuh payment, bila klik button tu terus payment gateway. Jadi jawapan pendek tak ada, tapi jawapan panjang anda boleh gunakan generate link tu sebenarnya, payment form link tu contohnya, dan embed sendiri dekat button dalam website anda. Tapi kalau anda ada website, saya sarankan kalau website itu dibuat menggunakan WordPress contohnya, guna sahaja plugin WooCommerce kita. Kalau anda punya website dikuasakan oleh EasyStore ataupun Shopify, guna sahaja plugin integration kita. Boleh tanya EasyStore contohnya, mereka tahu cara nak connectkan Billpis dengan platform anda. How can you help us control fraud and improve conversions? Okay. Improve conversions dan help mitigate fraud. Jadi kalau dekat site kami, saya cuma berhak menjawab on FPX punya level. FPX itself memang sudah ditetapkan dengan TAC, iaitu kaedah untuk pengesahan pembayaran dekat online banking punya portal level. Dan dalam masa yang sama, kalau katakan ada contohnya transaksi yang meragukan, macam-macam kita boleh directly datang ke Billpis untuk tanya sahaja apakah untuk mengesahkan sama ada sesuatu transaksi itu betul dilakukan atau tidak. Dan kalau katakanlah kami juga menerima laporan daripada pelanggan yang menuduh macam-macam kita buat fraud ke whatsoever, kita akan sentiasa berhubung dengan macam-macam tu dahulu. Dari segi conversion pula, saya rasa kita bantu conversion sebab kaedah pembayaran pembayaran online ni dia seakan-akan pintu untuk masuk. Kalau anda ada banyak pintu untuk terima, obviously lagi ramai orang boleh masuk ke kedai anda lah. So dia perumpamaan tu sama seperti itulah. Maknanya kalau anda ada FPX, satu benda yang bukan PayPal saja contohnya ataupun bank transfer saja, dia membolehkan pelanggan yang, sebab kita tak tahu, setengah pelanggan dia tak suka bank transfer, dia menyampah. Saya sendiri menyampah buat bank transfer. Jadi kalau saya tengok peniaga tu minta saya bank transfer, saya tu tak beli. Tapi kalau saya tengok dia ada FPX, saya beli. Jadi itu maksud saya pintu itulah dari segi conversion. How can Billpis help merchant? Yeah, how can Billpis help merchant and customer meet PCI? Saya ada soalan balik untuk soalan ni. Kenapa merchant dan customer memerlukan PCI compliance standard? Sebab PCI compliance standard ni dia actually lebih kepada pembekal perkhidmatan tu, macam Billpis, macam IP88, macam itulah. Jadi kalau boleh rephrase soalan ni ataupun explain sedikit lagi banyak konteks tuan ataupun puan, saya mungkin boleh tolong jawab. Soalan, Billpis akan charge 3.2% untuk PayPal transaction, kan, sebab PayPal ada charge sendiri. Okay, PayPal dia ada publish rate, memang dia punya rate dekat website dia, saya tak silap saya 4.2% tambah RM2 yada-yada, local lain, international lain. Tapi macam saya kata, Billpis ni satu platform yang sangat terbuka, kita boleh buat partnership dengan pelbagai jenis gateway dan juga platform yang lain. Jadi sebagai contoh, dengan Senang Pay pun kita ada, kita Senang Pay another TPA, orang ingat kita kompetitor, tapi kita tolong Senang Pay dapat klien. Sama juga dengan 2C2P, another gateway. Jadi sama juga dengan PayPal, kita ada written agreement dengan PayPal di mana kita tolong promotekan PayPal ke macam-macam kita. In return, PayPal bagi the lower rate dan publish rate yang diorang ada. Jadi mana-mana merchant yang Billpis sarankan ke PayPal akan enjoy 3.2% charge PayPal sahaja untuk local dan international. Itu specialty. So dari segi pembayaran ni, memang setiap pembayaran dekat Malaysia ni ataupun dekat dunia ni ada cost dia. Jadi sebab tu kita ada kenakan pembayaran.
Sebagai contoh, kalau FPX boleh pergi ke laman web panel, mereka sangat terbuka, sangat transparent. Mereka share structure cost FPX ni berapa sebenarnya. Jadi formula, contoh saya bagi contoh, formula cost FPX yang ditetapkan oleh PNET. PNET ni badan di bawah Bank Negara. Jadi formula yang dibagi adalah X plus 30 sen plus 20 plus 20 sen. So basically X tambah 50 sen. Jadi X tu adalah bahagian bank, berapa cost bank nak charge. 30 sen tu charge untuk PNET ataupun Bank Negara. 20 sen tu charge untuk customer punya bank. Jadi structure tu saja dah menunjukkan kenapa player seperti kami terpaksa meletakkan charge untuk setiap transaksi. Of course kami percaya yang transaksi ni akan it's a race to zero, zero settlement dan zero cost. InsyaAllah in the future kita harapkan kita akan gerak ke arah itu supaya kami pun lagi selesa boleh stick to kita punya mission statement untuk help merchants pay and get paid lowest at the fastest at the lowest cost possible. And then soalan untuk soalan PayPal, nak keluarkan duit di PayPal akan charge one time, itu saya pun tak pasti sebab saya bukan pengguna PayPal, tapi saya boleh rujukkan. Cuma ini mungkin rule PayPal, jadi kami tak ada kuasa nak control, tapi saya boleh cuba tanyakan. Muhammad Izhan, kalau kita berdaftar dengan BP sebagai country maintenance sekarang dia jenis yang berhad, adakah kita perlu buat akaun baru atau boleh merge sekali dengan kes ada? Okey, soalan yang bagus. Okey, saya rasa almost nak menang soalan ni sebenarnya. Boleh menang lah. Saya Muhammad Izhan boleh claim daripada saya satu bulan standard percuma. Dekat Bilpis, rule dia adalah satu akaun bersamaan, satu akaun Bilpis bersamaan dengan satu bank account perniagaan. Jadi kalau tuan upgrade daripada enterprise jadi Sdn Bhd, sudah tentu ada bank account baru kan. Jadi kalau ada bank account baru, memang kena buka account baru dengan Bilpis. Tapi Tuan Muhammad Izhan, kalau anda peniaga boleh saya akan share email saya, boleh email saya untuk claim satu bulan standard percuma lah. Bilpis ada kerjasama dengan Matrade ke untuk transaksi luar negara punya market? Setakat ni kami berdaftar dengan Matrade, tapi belum ada apa-apa aktiviti yang dirancang untuk tahun ni. Tapi untuk transaksi luar negara, nak terima transaksi daripada luar negara, tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan sama ada PayPal ataupun Visa Master Cards punya payment. Sama ada dengan Bilpis ataupun dengan partner-partner kita ataupun dengan gateway yang lain lah. Zakuan, Zakuan boleh jawab soalan-soalan ni offline tak? Sebab lepas ni kita ada satu lagi section, so kita kena stop the webinar. So nak tanya kalau Zakuan boleh answer the questions on offline. Boleh. Boleh. So, ada banyak soalan. Itulah masuk. Jadi seronok sangat Zakuan punya pembentangan. Saya cuma nak check siapa yang jawab soalan saya yang pertama kali tu. Saya tanya apa fungsi kenapa payment gateway dan payment platform ni wujud sebenarnya. Saya rasa you need to check kat chat section sebab saya pun tak pasti, banyak orang jawab. Banyak jawab eh. Okay, saya bagi jawapan, tapi kalau anda rasa jawapan anda paling tepat, berlaku jujur dengan saya, boleh emailkan saya mengatakan jawapan, just screenshot jawapan anda dan emailkan dekat saya. Zakuan boleh bagi email ke apa-apa ke? Boleh, kat mana saya nak share dekat boleh share kat chat juga. Boleh share dekat chat contact number okay. Ke email ke? Email dahulu. Saya terpaksa manage macam ni. Kalau saya reply anda akan dapat nombor phone saya lah. Tapi email dahulu. Just screenshot jawapan anda. Jawapan dia, kalau anda rasa jawapan anda paling tepat dengan jawapan saya ni lah. Basically payment gateway dan payment platform ni wujud hanya satu je purpose dia, untuk tolong peniaga-peniaga identify who pay what when. Siapa yang bayar, bila dan untuk apa kan. Sebab kalau anda bayar untuk online bank, minta bank transfer macam biasa sekarang ni yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin senang buat, tuan-tuan nak kena minta dulu receipt pembayaran tu betul tak. Lepas tu satu cerita pula nak tahu sama ada receipt tu legit tak legit, orang tu photoshop tak photoshop.
Lepas tu dah nak tahu tu, nak ambil tu, nak kena tengok dulu, nak kena bandingkan dulu dan masuk dalam bank account ada ke tak. That whole process saja dah boleh makan masa 1 ke 3 minit. Itu untuk satu pembelian. Kalau tuan-tuan ada 10 pembelian sehari, dah habis masa 30 minit nak reconcile. Kalau ada 100, jangan cakap lah. Jadi itulah sebabnya, so reason kenapa payment gateway dan juga payment platform ni wujud. Kita just provide service untuk anda semua tahu who pay what when. Sebenarnya pada essentialnya. So kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa jawapan tuan-tuan dan puan-puan tu sangat dekat dengan jawapan saya, screenshot yang ditulis dan emailkan kepada saya. Ada orang mengaku. Bolehlah screenshot jawapan tuan, emailkan dekat saya. Dan saya nilai kan. Cuma first come first serve. Kalau ada ramai jawapan yang betul, first come first serve. Ada dua slot je lagi, sebab satu lagi hadiah tu saya dah reservekan untuk Muhammad Izhan. Jadi yeah. Muhammad Izhan boleh email saya lah dan screenshot soalan ni kalau kita berdaftar dengan Bilpi sebagai company, supaya saya ingat tuan yang mana satulah. Okay. Okay. Terima kasih Zafuan. Thank you. Saya mohon maaf atas kalau ada salah silap. Saya harap semua orang kekal sihat, kekal selamat. Untuk peniaga, para peniaga, saya pernah jadi peniaga sebelum saya decide untuk bekerja. Saya tahu cabaran peniaga tu macam mana, lagi-lagi dalam MCO ni. Jangan putus asa, jalan terus. Usahawan kena selalu pandang atas. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Zakuan atas pembentangan tadi. Exabytes. Grow your business online.